Adab seorang anak kepada orang tua, baik itu anaknya perempuan atau laki-laki, ada beberapa adab. Satu, ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalimat yang pertama, ini saya sampaikan, diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ata Rasul, dikatakan Ata Rasulullah rajul, wa ma'atau dua laki-laki, ya, wa ma'ahu syaikh, faqala lahu ya fulan man hadza ma'ak. Jadi Rasulullah ditangi dua orang anak. Punten, ada dua laki-laki hadir. Berdua. Rasulullah tanya, ini siapa? Dijawab, ini bapakku. Ditanya, ini siapa? Ini bapakku. Lihat perkataan Rasulullah SAW mengatakan, fala tamshi amamahu wala tajlis qablah wala tad'ahu bismihi wala tusabbibu ayatulab syatam. Rasulullah mengatakan, lihat, ini siapa? Ini adalah ayahku. Ingat ya, kamu jangan sampai berjalan di depan orang tuamu, tapi berjalanlah di samping orang tuamu atau di belakang orang tuamu. Itu kata Rasulullah. Ini kadang-kadang, mah pak, bapak duluan ya, mama duluan ya, aku duluan ya, mama bapak di belakang aja. Tidak. Subhanallah, adabnya. Bahkan kalaupun duduk, kalau bisa tidak perlu untuk di depannya, tapi di belakangnya. Kalau naik mobil, orang tuanya di belakang pamit, pak, ma, maaf saya di depan ya, adab. Subhanallah. Karena sama, di mobil kan maju, berarti seakan-akan kita berada di depan. Subhanallah. Ini mah bapak, mama di depan, bapak yang nyupir, itu kacau lagi. Subhanallah. Kan dalam hadisnya kita harus berada di belakangnya, itu mah beda lagi. Ya, disuruh nyupir lagi bapaknya. Tidak, namun yang jelas saya sampaikan, apabila sedang berjalan, Anda harus di belakang orang tuamu. Jangan sampai orang tua, punten-punten, orang tua ini di belakang kita, kita di depan. Berarti orang tua harus di depan kita, ataupun orang tua berada di mana? Samping kanan atau kiri kita. Ini pertama. Yang kedua, wala tajlis qablah, jangan pernah duduk sebelum orang tua dapat duduk duluan. Begitu masuk, cuma ada kursi, lari, cet, bapak cari lagi. Coba cari lagi, astagfirullah, mengerikan sekali. Justru ibu bapak kalau pertama kali datang, mana untuk orang tua? Ini orang tua, silakan mama duduk, silakan bapak duduk. Nanti mana? Saya cari lagi, masya Allah. Dan kalau seandainya lagi duduk begini, ternyata orang tua berdiri nih. Orang tua berdiri, misalnya begini, orang tuanya berdiri. Maka tidak boleh duduk anak saat orang tua berdiri. Berdiri juga. Ada apa dia ini? Mau kemana? Jangan sama mengatakan, berdiri. Mau kemana, Pak? Berdiri kita. Subhanallah, ada apa? Penting. Kenapa? Itu tidak beradab kalau orang tua saat berdiri, anak duduk. Iya. Maka tetap berdiri. Kenapa? Karena takut ada apa-apa. Orang tua mau ke toilet. Orang tua mau kemana? Masya Allah, itu Rasulullah. Luar biasa. Ketika dia datang, Anda jangan duduk duluan. Ketika dia berdiri, cepat Anda berdiri. Karena takut dia punya hajat sesuatu kepada siapa? Kepada kita. Ini kata-kata yang luar biasa. Apalagi, masya Allah, dan jangan sampai memanggil dengan namanya. Nama bapaknya adalah misalnya siapa? Zubair. Maka dibilang, Zubair, astagfirullahaladzim. Panggillah dengan kata-kata baik, wahai bapakku, wahai ayah. Dan jangan, nomor empatnya, dan jangan sesekali Anda melakukan perkataan yang membuat orang tua itu yasub itu marah. Jadi murka. Jadi mengatakan kata-kata yang tidak baik. Maka tolong jaga lisannya. Kenapa? Karena takut lisan saya ini membuat orang tua berkata kasar sama saya. Subhanallah. Ini hati-hati. Kenapa? Ketika kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, berarti dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka tolong jaga. Jangan sampai kita ini memancing emosi daripada orang tua kepada kita. Ini perkataan yang luar biasa. Ya, baru berapa itu? Pokoknya enggak usah dihitung berapa aja. Terserah ibu. Iya. Saya juga enggak ngitungnya. Lanjutkan lagi. Apalagi? Subhanallah. Ini saya kumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang samanya tidak saya petik, tapi saya ambil yang lainnya. Punten. Wala tada' ya, wala tad'u ahadan yahulu bainaka wa bainah. Ingat, jangan sampai memanggil orang tua terhalang dengan seseorang. Misalnya, ada teman kita di sini, orang tua di situ. Pak. Ini kehalangan. Mama. Gitu. Tapi berdiri dekati, jadi tidak boleh berbicara jauh-jauh dengan orang tua. Ini mah, orang tuanya di situ, ada beberapa orang depannya. Pak, mama, subhanallah. Itu Rasulullah bilang, tidak boleh. Tapi dekati dan bicarakan di depannya. Jadi mengatakan, jangan sekali-kali berbicara, ada penghalang antara Anda dengan orang tua.
adab. Salah satu. Biar meras, masya Allah, itulah hormatnya. Anta wa maluka li abika, benar kita belum punya apa, Pak. Ya sudah, hormati orang tua seperti itu. Apalagi kata-katanya, punten, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Kalimatnya, wala ta'kul 'urqan qad nadhara abuk, iya, ilaihi la'allahu qad ishtaha. Jangan sekali-kali Anda ini mengambil makanan, minuman, sesuatu yang sudah dilirik oleh orang tua. Subhanallah. Ini lagi makan, orang tua ngelirik gini. Terus ngelirik itu. Kalau bisa jangan diambil. Kenapa? Karena takut kita ngambil, orang tua sudah melirik itu menginginkannya. Imam Syafi'i, kalau makan dengan ibunya, dia tidak berani makan. Apa yang dia lakukan? Ibu makan silakan, Bu. Ibu makan silakan, Bu. Bunda silakan makan, Bunda. Silakan, silakan, silakan. Masya Allah, kok begitu? Iya. Kenapa coba? Begitu ditanya, ya Imam, kenapa engkau tidak berani makan dengan ibumu? Jawabannya apa? Saya takut melukai hatinya. Kok bisa? Karena saya takut mengambil lauk, di mana lauk itu sudah dicanangkan untuk ibunya yang akan ngambil. Ibunya gini, wah kepala ikan ini bagus nih. Ntar lah habis ini makan ini. Ternyata diambil sama anak. Yeay, diambil. Iya. Kalau kita masih sibuk lihat mata-matanya kemana? Wah, ke kepalanya. Ambil duluan ah. Biar nanti orang tuanya gak kebagian. Subhanallah. Justru dibiarkan. Kenapa? Jangan sampai mengambil sesuatu yang apa? Yang mana orang tua sudah membidiknya. Itu Imam Syafi'i tidak mau makan. Kenapa? Karena takut saya mengambil sesuatu yang orang tua sudah membidiknya. Tidak, silakan Bunda. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Selesai makan semuanya, baru dia makan. Masya Allah. Tapi tetap menemaninya. Ditemani orang tua kalau makan duduk di situ. Ibu kalau makan duduk di situ. Kenapa? Menemaninya. Ditemani bukan untuk ngabisin makanannya. Ini mah begitu ngambil. Ambil, astagfirullah, gak kenyang mah, astagfirullah lagi. Kalau dengan mengatakan kata-kata yang lain, padahal itu paling enaknya. Mama, itu mah kurang enak mah, kemarin juga saya agak bau-bau. Mendingan yang ini aja. Punten, orang tua tahu, jangan sok-sok begitu orang tua. Kamu yang mau. Cuma orang tua, oh gitu, itu pandai orang tua tuh. Ingat, orang tua ini demi kepada anaknya pura-pura ngerti apa yang disampaikan oleh anaknya. Padahal orang tua faham maksud kita apa. Hati-hati itu. Orang tua bisa terdiam dan pura-pura faham dan pura-pura oh gitu dalam hatinya mengatakan, kamu tidak begitu tujuannya nak. Kamu cuma pengen bapak begini kan, cuma alasannya begitu. Hati-hati itu. Emang orang tua itu bicaranya dengan lisan, pakai hati orang tua itu. Ini kalau anak ngobrol, anak bicara, gak usah orang tua, kamu bohong ya. Gak usah bilang gitu, orang tua sudah punya hatinya. Kamu bohong nak, cuma gak bicara aja. Dan berapa banyak orang tua melihat anaknya, lebih baik anaknya bahagia dengan mantunya. Gak apa-apa, saya gini aja deh, saya gitu aja. Akhirnya gak bicara apa-apa, hati-hati. Mengerikan sekali. Makanya diamnya orang tua, tapi dalam hatinya ada hangat, tidak senang. Oh, hati-hati, itu bahaya sekali itu. Makanya kalau sama orang tua mah, punten, orang tua itu bahasanya bukan pakai lisan, matanya bukan pakai mata ini, matanya pakai basirah, pemahamannya pakai hati, telinganya pakai hati, sudah bisa merasakan. Hati itu lebih tajam daripada penglihatan ini.